ingin main ke Crispy Network, tapi kalian lupa dengan password kalian. Nah, sini ku kasih tahu gimana cara reset password kalian. Pertama, kalian buka Discord. Lalu kalian pergi ke Discord server Crispy Network. Nanti bakal ku kasih linknya di deskripsi. Nah, lalu kalian scroll ke bawah sampai ketemu channel yang namanya Create Ticket. Nah, jika sudah ketemu, kalian tinggal copy ini aja nih. Gunakan ini jika Anda ingin melakukan reset password. Nah, kalian copy dulu nih, klik kanan, copy text. Nah, lalu kalian pencet tulisan namanya create ticket. Nah, kan bakal tulisan ticket created. Nanti kalian pencet ini aja nih yang biru-biru. Nah, otomatis kalian bakal dibawa ke tiket kalian. Nah, lalu kalian tinggal paste aja tadi yang di copy CMD fee. Nah, nama MC-nya kalian misalnya itu ya, media ID. Nah, lalu sertakan bukti screenshot akun yang Anda miliki. Nah, kalian bisa dengan cara ini nih. Buka aja launchernya. Lalu jika sudah dibuka, kalian bisa klik akunnya nih. Nanti kalian view all account. Nah, terus kalian kirim aja screenshot nih, CMD Shift 5. Nah, kalian tinggal gini aja nih, di select. Pastiin tulisan Microsoft akun Microsoftnya kelihatan ya. Nah, kalau udah nanti kalian capture, lalu buka Discord lagi. Lalu ini kalian kirim aja langsung. Nah, terus upload file. Nah, screenshotan yang tadi kalian masukin aja ke sini. Nah, lalu kalian enter. Kalau sudah, kalian tinggal tunggu aja di respon oleh staff. Biasanya sih sekitar 3 jam sampai 4 jam tergantung staff lagi sibuk atau enggak. Oke, mungkin sekian aja tutorial reset password dariku. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah saja atau bisa langsung join Discord ke Discord official Crispy Network. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah menonton.